di channel Gus Krebet. Hai, halo kawan. Kembali lagi bersama saya, Gus Krebet. Channel yang selalu akan mengajak kawan-kawan berjalan-jalan di seputaran Bali. Dan kali ini, seperti biasa, saya akan mengajak kawan-kawan berjalan-jalan di seputaran Bali. Dan kali ini saya berada di daerah Seminyak, yaitu Jalan Camplung Tanduk. Dan Jalan Camplung Tanduk ini juga dulunya disebut dengan Jalan Dianapura, karena di sini terdapat hotel yang cukup yang cukup lama di sini, yaitu Hotel Dianapura. Tapi sudah lama sekali hotel tersebut tidak ada. Nah kawan, di depan saya ini, di sebelah kiri ini merupakan sebuah hotel, yaitu Hotel Courtyard by Marriott kawan. Dan di sebelah kanannya juga ada hotel. Dan kalau kita belok ke sana, itu kita bisa ke daerah Kayu Ayu, daerah Seminyak juga. Dan di sebelah sini ini ada hotel, yaitu Grand Mas. Nah di sini ada promo, jadi ada teman saya juga yang ada nge-review tempat itu, jadi bisa ditonton juga reviewnya kawan. Nah kita akan terus jalan di sini di Jalan Camplung Tanduk, dan kalau kita lurus nanti akan bertemu dengan tempat atau pantai Seminyak namanya. Dan sebelum ke pantai Seminyak, di sini ada sebuah resort juga di sini, yaitu The Royal saya kurang tahu juga. Jadi kita akan jalan-jalan di sini, tapi hari ini kita mungkin hanya lihat sepintas saja pantainya. Nah, oke kawan, kita akan belok ke kiri di sini. Nah, ini merupakan jalan apa, mungkin sebenarnya tidak boleh masuk mungkin di sini, tapi untuk kendaraan sepeda motor sepertinya bisa lalu lalang di sini. Dan mungkin kalau rame nantinya mungkin susah juga bakal lewat di sini. Nah, di sini biasanya juga ada tamu-tamu jogging di sini, kita di sini. Oke kawan, kita akan menuju pantai kita. Nah, di sana ada pantai, di Pantai Seminyak kawan. Nah, kalau di Pantai Seminyak dekat dengan Double Six itu ada restoran yang cukup terkenal di sini, yaitu La Plancha. Dan pada siang hari ini kita akan coba melihat ke pantainya kawan. Kita akan parkir dulu di sini. Nah, kita akan berjalan menuju ke pantai di sini. Kita akan lihat seperti apa situasi pada siang hari ini di pantai kawan. Jadi kesini saya sekitar jam 1 ya kalau tidak salah. Dan kita lihat pantainya di sini cukup berangin kawan, anginnya cukup kencang dan masih sepi kawan, sepi pengunjung. Dan di sini juga ada payung-payung dan long chair juga sudah di setup di sini untuk tamu-tamu yang ingin berjemur juga bisa. Dan di sana itu ada bean bag warna-warni kawan. Tadi saya lihat di sebelah sana itu ada bean bag warna-warni, dan kemungkinan di sanalah La Plancha restorannya. Nah, sudah jam 1:30, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Oke kawan, sekarang kita lanjut lagi ke jalan. Kita sekarang motopark lagi. Nah, di sini juga ada tempat untuk
apa namanya itu belajar surfing kawan di sini. Nah ini dia La Plancha ya kawan, cukup unik di sini. Ini dari belakangnya kawan, jadi tempat ini bagus sekali. Dan kita nanti di depan ini kita sudah memasuki kawasan hotel kawan. Nah di sini kita memasuki kawasan hotel, dan ini kalau tidak salah merupakan hotel Indigo kawan. Kalau tidak salah ya, ini hotel Indigo ya, kita berada di kawasannya. Dan sekarang kita sudah berada di kawasan depan hotel Double Six kawan. Nah ini kawasan hotel Double Six, dan di depan ini adalah pantai Double Six kawan. Masih di kawasan Seminyak kawan. Nah ini dia beach spot Double Six. Nah jadi seperti ini. Masih sepi kawan, parkiran pada siang hari ini karena masih siang, jadi masih belum ada banyak pengunjung yang datang ke sini. Dan tentunya kalau berkunjung ke pantai siang-siang seperti ini pasti bakal gosong kawan. Oke, kita akan lanjutkan jalan-jalan kita. Sekarang kita akan belok ke kiri di sini. Kalau tidak salah ini jalan Arjuna. Dan seperti inilah situasi di jalan Arjuna kawan. Nah ini terlihat ada sebuah hotel Singkengken, tapi ini tutup sepertinya, sudah lama sekali. Oke, kita akan jalan terus di sini. Nah di depan itu ini merupakan jalan satu arah kawan. Nah, jadi kita akan belok ke kanan nanti di depan ini. Dan terlihat di sini mobilnya mau kemana ini. Oke, kita lewati saja. Nah, oke kawan, di sini juga terlihat arsop-arsop masih ada beberapa saja yang buka. Dan itu terlihat ada yang buka. Oke, kita akan ke kanan di sini. Nah, banyak juga bule-bule lalu lalang terlihat di sini. Nah, di sini kalau tidak salah jalan apa ini namanya? Di sini oh, jalan Werkudara kawan. Di sini juga banyak sekali hotel-hotel berbintang di sini. Seperti ini, saya juga kurang tahu namanya. Ini mungkin Kumala ya. Kumala Grand Kumala. Saya kurang tahu. Oke, kita akan lanjutkan terus perjalanan kita. Di sini terlihat arsop-arsop masih tutup kawan. Jadi ini juga, ini dulu sebelumnya arsop, dan di sini tempatnya sangat sepi sekali. Oke, di depan ini ada persimpangan. Saya berencana akan lurus. Kalau belok ke kanan itu sudah sering saya lewat sana. Jadi saya akan mencoba lurus. Nanti kita akan lihat tembusnya di mana. Nah, ini jalan-jalan di gang-gang sempit ini juga banyak sekali homestay-homestay atau villa-villa di kawasan Seminyak kawan. Dan di sini juga banyak sekali villa-villa bagus ini, walaupun di gang-gang sempit. Nah, ini seperti ini. Dan kita akan melihat di mana tembusnya nanti kawan. Oke, ini juga bagus sekali. Nah, pintu masuknya bagus sekali. Ini juga kebun-kebunnya juga bagus sekali kawan. Nah, ini bagus sekali ini. Bambu-bambu. Nah, persimpangan ini kita kemana ya? Kira-kira kemana? Sana? Atau ke sana? Oke, kita lewat sini aja. Oke kawan, kita akan belok ke kiri saja di sini. Dan terlihat di sini
bagus sekali. Di sini ada apa namanya? Ada dedaunan di tembok-temboknya. Bagus sekali. Dan kita akan belok sini. Jalanannya cukup sempit kawan di sini, tapi di sebelah-sebelah sini merupakan pila-pila yang cukup bagus. Nah, ini juga pila nih. Jadi mungkin kalau papasan di sini kita harus berhati-hati. Ini juga tembok-temboknya dihiasi dengan dedaunan yang bagus sekali. Itu kalau tidak salah namanya tumbuhan dolar kawan. Nah ini juga, jadi banyak sekali tumbuhan yang menjalar di tembok di sini. Terlihat sangat eye catching sekali. Nah ini juga tumbuhan-tumbuhan yang menjalar di tembok. Nah di depan itu terlihat sepertinya sudah jalan raya. Nah ini juga ada villa. Oke. Nah ini juga, oh di sini sudah bisa masuk mobil kawan. Nah, oke, di sana jalan rayanya kawan. Kita lihat di manakah tembusannya. Nah, oke kawan, di sinilah tembusan dari jalan gang ini. Jadi kita berada di Jalan Legian Utara. Oke kawan, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.